أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنزل من السماء ماء فسالت أودية ini sama, ini 6 ketukan ya. Kemudian ma'an, ini 6 ketukan. Kita ulangi lagi. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyah. Bersama فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله الزبد فيذهب جفاء وأما الزبد فيذهب جفاء ini hamzah tanwin nasab ya. Jadi kalau berhenti dibaca sepanjang mad tabi'i. Jufa'a begitu. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardh كذلك يضرب الله الأمثال dibaca terjemahannya. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa bulu yang mengambang dan apa yang logam yang mereka lembut Pada ayat ini para jamaah, Allah membuat perumpamaan bainal haqqi wal batil, antara kebenaran dan kebatilan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada hambanya di dalam Al-Quran dalam banyak ayat dengan gambaran yang sangat ilmiah. Ketika kita perhatikan para jamaah, ayat-ayat Al-Amthal, ayat-ayat Amthal di sini ayat-ayat tentang perumpamaan-perumpamaan. Betapa ilmiahnya Allah menggambarkan tentang keesaan dirinya, tentang kekuasaannya, tentang alam semesta, dan tentang keadaan manusia yang lemah, dan tentang bahwasanya hanya Allah satu-satunya zat yang maha disembah. Perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat di dalam ayat-ayat Quran sungguh luar biasa, sangat ilmiah dan menarik untuk dikaji. Karenanya para jamaah, kita dapati para salafus soleh, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama-ulama, imam-imam mujtahidin, mereka tidak kenal bangku sekolah. Sama sekali mereka tidak belajar di pendidikan formal seperti sekarang ini, yang dengan sistem yang sistematik, yang begitu rumit, begitu dengan biaya yang besar. Tidak. Mereka para salafus soleh itu hanya dengan ilmu dari memahami Quran dan Sunnah Rasulullah SAW mampu mengantarkan mereka menjadi imam-imam Ahlus Sunnah, menjadi imam-imam bagi manusia dalam segala zaman, untuk kebaikan mereka di dunia dan kebaikan mereka di akhirat nanti. Sebagaimana pada ayat ini para jamaah, Allah membuat permisalan antara kebenaran dan kebatilan. Allah berfirman, anzala minas sama'i ma'an. Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Fasalat audiyatun biqadariha, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Fahtamala as-sailu zabadar rabiya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Wa mimma yuqiduna alaihi finnari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh, dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, zabadun mithluh, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Fa ammaz zabadu, tolong anak-anak. Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa'a, adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardh, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kadzalika yadribullahu al-amsal, Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Pada ayat ini para jamaah, Allah benar-benar memberikan kepada kita peluang untuk berfikir, berfikir dan menemukan jati diri, mendapatkan keterangan yang jelas antara al-haq dengan al-batil. Di mana Allah memberikan perumpamaan seperti air hujan yang turun dari langit. Lalu air hujan itu mengalir ke lembah-lembah menurut ukurannya, sebagaimana pada kenyataannya. Dan ini perumpamaan yang nyata dan terjadi. Air hujan turun dari langit, kemudian menimpa tanah dengan segala jenisnya. Sedangkan tanah ini kadarnya bermacam-macam. Ada yang berupa tanah padat dan bisa mewadai, sehingga bisa menampung air. Dan dengan air yang tertampung itu, sehingga manusia bisa memanfaatkan air itu, bisa dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya, untuk pengairan. Ada juga di antara air itu, di antara tanah itu yang sifatnya gembur, yang bisa meresap dan menyimpan air, sehingga dari tanah yang subur itu keluarlah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, rumput-rumput yang hijau, yang semua itu bermanfaat bagi kehidupan. Ada juga di antara tanah itu berupa lembah yang tidak bisa mewadai air. Seberapapun banyaknya air yang jatuh, air itu hilang, mengalir tanpa arah dan tidak menumbuhkan apa-apa. Seperti itu gambaran yang ada pada tanah tatkala menerima air dari langit, air hujan dari langit. Kejadian ini ternyata Allah jadikan semua itu sebagai gambaran bagi antara kebenaran dan kebatilan, di mana Allah menjadikan tanah yang bisa menampung air, yang dengannya mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan juga bisa dimanfaatkan untuk pengairan, untuk kebutuhan hidup manusia, adalah lambang bagi seseorang atau bagi manusia yang memahami ayat-ayat Allah, yang memahami ayat-ayat Allah dan kemudian dia beriman kepadanya. Kemudian di antara tanah itu ada yang bersifat seperti buih yang tidak bermanfaat, tidak mewadai, tidak diwadai dan tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu perumpamaan bagi manusia yang tidak bisa memahami ayat-ayat Allah dan tidak bisa memahami akan kebenaran, sehingga seharusnya air yang jatuh itu bermanfaat, tidak ada manfaatnya sama sekali bagi mereka. Ini gambaran bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, yang tidak mau memahami ayat-ayat Allah, sehingga semua ini tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Inilah gambaran antara kebenaran dan kebatilan. Lihat pada ayat ini Allah menyatakan fa'ammaz zabadu fayadhhabu jufaa'a. Adapun buih, ini buih akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Ya, makanya orang Jawa itu kalau marah dengan seseorang yang orang itu hanya bisa membual saja tanpa ada manfaat, apa kata orang Jawa? Kamu tuh hanya buih, Ya, jangan banyak untuk, kata orang Jawa. Dia membual tanpa ada manfaat. Jadi gambaran bagi manusia yang tidak ada manfaatnya dalam kehidupan ini digambarkan seperti buih. Ada juga manusia yang bermanfaat, tapi bukan untuk kebenaran. Manfaatnya untuk kebatilan. Tanah itu ada tiga kategori, ada tiga sifatnya. Ada tanah yang keras dan bisa menampung air. Artinya dengan air yang tertampung itu manusia bisa memanfaatkan untuk kebutuhan hidupnya, untuk air minum, untuk perairan dan lain sebagainya. Ada juga air yang masuk ke dalam tanah, kemudian dari situ menumbuhkan buah-buahan yang dibutuhkan oleh manusia. Maka mari kita jadikan diri kita manusia yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan bagi orang lain. Kenapa? Karena ada pada diri kita kebenaran. Dan jangan menjadi manusia yang berpotensi, karena manusia itu, para jamaah, ada kalanya berpotensi menjadi sumber kebenaran, ada kalanya berpotensi bagi kebatilan. Nah, di sini kita, akal sehat kita harus memilih. Akal sehat kita dihadapkan dua pilihan ini: menjadi manusia yang bermanfaat, yang berpotensi untuk kebaikan, atau menjadi manusia yang al-adab al-islamiyah. Saya tadi malam, para jemaah, membuka Maktabah Samilah, membuka Sahih Bukhari, kebetulan menemukan babul adabi, bab adab. Ternyata, para jemaah, adab itu penting bagi kehidupan kita. Dan para ulama menulis kitab Al-Adab itu dalam banyak motifnya, banyak kitab. Ada banyak kitab tentang Al-Adab Al-Islamiyah. Bagaimana adab antara kita dengan Allah, Tuhan kita, dan adab antara kita dengan sesama manusia. Suami dengan istri, istri dengan suami, seorang tua dengan anak-anak, anak-anak termasuk di Mojokerto, di Surabaya sendiri, ibu-ibu, kajian ibu-ibu, tapi terasa masih kurang, ya, tentang al-adab al-islamiyah. Baik, silakan dibaca tafsirnya. Ishtamalat hadhil ayah untuk kebenaran, fi thabatihi wa baqaihi, tentang tetapnya dan tentang tegaknya dan tetapnya kebenaran. Bagaimana perumpamaan kebenaran itu tetap tegak. Wal batili fitnihlalihi wa fanaihi. Dan pada ayat ini pula Allah menerangkan tentang kebatilan dan bagaimana sirnanya dan rusaknya kebatilan. Faqala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, anzala minas sama'i ma'a ay matara. Allah menurunkan dari langit air hujan. Fasalat audiyatun bi, air yang turun itu bagi, di antaranya ada yang memang bermanfaat bagi kehidupan, di antaranya ada yang tidak bermanfaat bagi kehidupan. Bahkan kalau kita bicara hujan, para jamaah, hujan adalah merupakan kekuatan Allah. Dengan hujan saja Allah bisa membinasakan manusia. Ketika Allah murka, cukup dengan hujan. Allahumma anta rabbi wa ana abduka mahmak wa nahnu ibaduka mahmakunna. Ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, adalah hamba-hamba kami, apapun keadaan kami. Apapun keadaan kami, engkau adalah Tuhan kami. Ini para jamaah. Dan ini penting sekali. Makanya kita ngaji ini sebagai langkah persiapan segala kemungkinan yang terjadi, agar kita jangan sampai melepaskan Allah sebagai Tuhan kita. Ini hikmah daripada ngaji ini. Dan kita tidak tahu takdir Allah menjadi banjir dan membinasakan banyak kehidupan. Ini kata Ibnu Katsir, isyaratun ilal qulubi wa ta'ala, sebuah isyarat yang mengisyaratkan akan bermacam-macamnya hati. Bermacam-macamnya hati. Faminha, di antara hati, mayasa'u ilman katsira, ada di antara hati itu yang dapat mewadai ilmu yang banyak, pemahaman yang banyak, keyakinan bahwasanya semua ini adalah makhluk yang diciptakan. Maha suci zat yang menciptakan makhluk. Ada di antara ayat-ayat Allah itu yang berupa al-ayat asy-syar'iyyah, ayat-ayat syariat, yaitu yang terdapat di dalam kitab-kitab suci. Sedangkan kitab suci kita sekarang adalah Al-Qur'an dan yang ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengalir di lembah-lembah itu zabadun alun alaihi, ada yang berupa buih yang juga meninggi tetapi tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka di sini dikatakan hadza huwal mathalu wa mimma yukiduna alaihi finnar, dan pada apa-apa yang dibakar di api dari emas dan perak. Ini sebagaimana saya dulu pernah bagian-bagian yang bukan darinya. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil, demikianlah Allah membuat perumpamaan antara kebenaran dan kebatilan. Ai idza ijtama'a, apabila kebenaran dan kebatilan itu berkumpul, la sabata lil batili wala dawama lahu, tidak ada ketetapan bagi yang batil dan tidak akan menetap baginya. Artinya tetap antara kebenaran dan kebatilan tidak bisa dicampur, para jamaah. Ketika kebenaran dicampur aduk dengan kebatilan, apa yang terjadi? Maka kebenaran menolak. Yang terjadi adalah kebatilan. Nah, di sini maka kita tetap harus berjuang. Kama anna zabada la yathbutu ma'allu, bahkan ia akan sirna, akan hilang. Sehingga dikatakan oleh Allah, fa'ammaz zabadu fayadhabu jufaa, adapun buih maka dia akan hilang, akan sirna. Ai la yantafi'u bihi, la yuntafa'u bihi, tidak bisa dimanfaatkan. Emas atau perak atau besi atau tembaga yang kemudian ketika dibakar maka dia akan meleleh dan hilang dan berpisah. La yarji'u minhu syai'un, yang tidak bisa kembali lagi sedikit pun. Wa la yabqa illal ma'u, dan tidaklah tersisakan kecuali hanya berupa air. Wa dzalika adh-dhahabu wa nahwuhu yuntafa'u bih, sedangkan yang berupa emas, perak, tembaga, besi yang bisa dimanfaatkan. Walihada qala, dan karenanya Allah berfirman, wa amma ma yanfa'un nasa, adapun air yang bermanfaat bagi manusia, fayankusu fil ardi, maka ia menetap di bumi, artinya terwadai. Kadzalika yadribullahu al-amsal, demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan ini. Kama qala ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 43, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun, Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, dan tidaklah ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang mempunyai ilmu. Artinya yang bisa memahami, para jemaah. Jadi ayat ini, para jemaah, mengundang kepada kita agar kita berpikir, jadi apa aku? Jadi apa kita? Dan ini penting, jadilah manusia yang bermanfaat dan berguna bagi kehidupan. Kemudian kita baca hadis berikut ini yang berkenaan dengan ayat di atas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda." Kata Rasulullah, perumpamaan apa-apa yang aku diutus dengannya, minal huda wal ilmi, dari petunjuk dan ilmu, kamathalil ghaithil katsiri, adalah seperti hujan yang lebat, asoba ardan, yang kemudian menimpa tanah, fakana minha naqiyatun, maka di antara tanah itu ada tanah yang bersih, yang baik, qabilatil ma'a, yang bisa menerima air, air meresap ke dalam, fa'ambatat al-kala'a wal uthbal katsira, yang kemudian dari tanah itu, tanah yang berair itu, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Wa kanat minha, dan di antara tanah itu ajadibu, yang keras, amsakat al-ma'a, yang bisa menahan air, mewadai, fanafa'allahu biha an-nasa, maka Allah memberi manfaat dengannya kepada manusia. Fasyaribu, lalu mereka minum dari air itu, wasaqau, dan mereka bisa meminumi, bisa menyirami tanaman-tanamannya, wazara'u, dan bisa menanam. Ini diantara perumpamaannya. Wa asobat minha ta'ifatun ukhra, dan diantara perumpamaan tadi seperti air hujan yang menimpa tanah yang lain. Innama hiya ki'anun, lembah yang hanya seperti fata morgana, tidak bisa menerima air. La tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an, yang tidak bisa mewadai air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fadzalika, inilah perumpamaan yang dimaksud Rasulullah. Fadzalika mathalu man faquha fi dinillah, maka demikianlah perumpamaan bagi orang yang memahami agama Allah, faham terhadap agama, wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi, dan lalu bermanfaatlah kepadanya apa yang aku diutus oleh Allah dengannya. Fa'alima, lalu dia mengetahui agama, wa 'allama, dan juga mengajarkannya. Ini perumpamaan yang pertama. Kemudian terhadap air yang yang tidak bermanfaat tadi, lembah yang tidak bisa mewadai air tadi, kata Rasulullah, wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan perumpamaan manusia-manusia yang tidak bisa memahami agama sama sekali, gak paham sama sekali, gak ngerti agama sama sekali. Wa lam yaqbal hudallahi, dan tidak menerima petunjuk Allah, alladzi ursiltu bihi, yang mana aku diutus dengannya. Nah, ini gambaran daripada di mana Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama. Di antara manusia ada yang mewadai, memahami faham apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu dan kemudian bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Ada juga di antara manusia itu yang tidak faham sama sekali terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu, tidak paham. Bayangkan sampai kemudian memahami agama ini dengan cara yang salah. Di umat Islam perlu banyak belajar para jamaah, karena banyak di antara orang yang merasa dirinya Islam tapi sebenarnya nggak paham agama. Dan sekarang ini semua ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di antara manusia ada yang benar-benar paham agama Allah, paham Islam, dan membela, ya, dan ditunjukkan dengan pembelaannya, ya, dengan pembelaannya dan pengamalannya, benar-benar dipahami dan dibela. Ada di antara manusia yang merasa Islam tapi tidak membela agamanya. Nah, ini terjadi sekarang. Dia KTP-nya Muslim, kalau ditanya Muslim, tapi dia tidak membela agamanya. Tidak nampak pada dirinya bahwa dia memihak kepada agamanya. Ini terjadi. Orang katakan dia Muslim, tapi penampakannya, penampilannya, ide-idenya tidak menunjukkan sosok seorang pribadi Muslim. Ini terjadi sekarang. Bahkan ada di antara orang yang mengaku dirinya Islam, tapi kemudian sepak terjangnya mengkhianati Islam. Ini terjadi sekarang. Muslim tapi mengkhianati agamanya. Makanya sampai ada perkataan begini, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam ini sebenarnya terhalang oleh kaum muslimin sendiri. Ketika kapan? Ketika umat Islam gak mau belajar agamanya dengan baik, ya, tidak mau membelanya, bahkan kemudian lebih kepada kecenderungan kepada urusan dunia, dan ini berbahaya. Maka dari mimbar ini saya mengajak kepada semuanya, mari kita tegakkan iman kita, kita bangkitkan keislaman kita dan pembelaan kita terhadap agama kita, sehingga dengan demikian Islam yang ada pada diri kita dan pada keluarga kita dan yang ada pada masyarakat kita dan secara umum pada bangsa kita akan tegak kembali dengan sesungguhnya. Islam yang sesungguhnya adalah, yakinlah bahwa Islam adalah agama penyelamat, Islam adalah agama damai, Islam adalah agama yang akan menjadikan kehidupan ini makmur dan sejahtera, aman, damai, sentosa. Itulah Islam. Jadi kalau kemudian ada tuduhan anarkis dan lain sebagainya, itu sama sekali bukan Islam. Makanya mari kita menjadi wakil daripada Islam kita. Mari kita jadikan manusia memandang kita benar-benar akhirnya menemukan kebenaran Islam. Kenapa? Karena ketakwaan kita, keimanan kita, akhlak kita, kebijaksanaan kita, dan lain sebagainya. Karena semua adalah bagian daripada Islam. Mari kita menjadi wakil daripada Islam, sehingga orang lain silakan kalau ingin tahu tentang kebenaran Islam, lihatlah kita, lihatlah kami. Inilah Muslim yang sejati. Semoga kita dapat menjadi wakil Islam yang sebenarnya dengan seiring peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan peningkatan ilmu pengetahuan kita terhadap Islam ini, dengan kita semangat belajar, sehingga kita kemudian bisa menunjukkan bahwasanya ishadu bi anni muslim. Saksikan bahwa aku adalah muslim yang baik. Demikian para jamaah, semoga kajian kita ini bermanfaat bagi kita semuanya untuk meningkatkan pengetahuan kita akan agama kita. Amin ya rabbal alamin. Seiring dengan habisnya waktu, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.